Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Kontes Lohan, di mana ini adalah acara Dufi Cup Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wan Kliwun. Saya di sini sebagai ketua panitia dari Dufi Cup di Yogyakarta. Event ini diselenggarakan dari tanggal 9 sampai 13 Desember. Tidak lupa juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, mengingat kondisi pandemi sekarang yang semakin merebak. Dufi Cup ini sendiri dihadiri oleh 400 ekor ikan, di mana di situ ada 16 kategori yang kita lombakan atau yang kita nilaikan, yaitu berdasarkan ukuran ikan juga dan berdasarkan jadi jenisnya. Ada cencu, ada cencu A, cencu B, cencu C, dan juga prospek. Ya, ada juga cingwa, ada cingwa A, cingwa B, cingwa C, dan juga prospek cingwa. Ada lagi bonsai, ada lagi klasik, seperti itu. Dufi Cup sendiri mengusung tematik seperti yang ada di samping ini. Artinya apa sih? Di situ ada ikan lohan, ada tugu Jogja, ada tangan, dan di bawahnya ada Rise of the Glory. Artinya apa? Artinya Rise of the Glory, bahwa di situ kita membangkitkan lagi kejayaan kita di Jogja. Ada tugu Jogja yang diangkat tangan, dalam artian kita kembalikan lagi kejayaan-kejayaan Jogja seperti yang dulu kala. Jadi tidak ada A, B, C, kita naikkan semuanya, kita jadikan satu di Jogja. Dan lohan itu sendiri adalah simbol bahwa kita bersatu dalam lohan, dalam ikan juga. Jadi dari ikan kita jadikan satu semuanya. Jadi nggak ada istilah A, B, C, D, kita jadikan satu di dalam simbol itu. Harapan saya dengan adanya Dufi Cup ini, teman-teman lebih semangat lagi dalam memproses ikan, lebih semangat lagi dalam mencari ikan, dan lebih mencintai lagi ikan lohan itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa ikut ke kompetisi kita atau juga bisa menilaikan ikan yang diprogres di arena kita. Jadi biar lebih tahu lagi lah. Jadi lebih suka lagi lah dengan ikan lohan gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa jadi acuan bahwa ikan itu harus punya warna, harus punya mutiara, dan juga secara body dia dapat. Seperti itu. Jadi progres warna pun juga nggak harus bisa jor-joran. Tujuannya apa? Biar ikan tidak menghitam. Karena ketika dia over, dia pasti akan menghitam. Yuk kita lihat beberapa lagi. Nih. Ini dia kelasnya Kipi. Lebih tepatnya lagi kelasnya yang B ya, jadi maksimal 19 cm. Kita lihat di sini. Ya. Keunggulannya apa sih GB ini? Yang pertama, dia body. Body, mutiara, warna. Jadi bagaimana si progres ini, karena GB itu kan spesial tuh, mutasi. Jadi bagaimana dia bisa sisi mutasinya atau yang menghitam, kalau teman-teman perhatikan, itu bisa menghilang. Jadi ini butuh proses juga. Jadi tidak serta-merta kita dapat ikan langsung bisa bersih, ya ada. Cuma tetap kita harus melewati progres ini juga. Jadi bagaimana mutiaranya dia juga shining, warnanya dia juga pekat, kemudian kepalanya juga keluar, dan juga mutasinya bersih. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa kategori lagi. Kalau saya jelaskan mungkin terlalu lama, karena ada 400 ekor. Jadi nanti kita lihat, nanti videonya beberapa akan saya tayangkan setelah ini. Oke. Okay. We'll be right back.
Iya, ini mah masih TikTok ya.